agar kalian tidak ketinggalan info yang akan Mimin upload setiap harinya. Nah, kali ini Mimin akan mengajak kalian semua untuk flashback nih guys, dimana kita akan melihat video-video cuplikan yang dilakukan oleh Hiko dan Rangga Asok ketika masih melakukan shooting sinetron Sama Tera Cinta nih, dimana pasti kalian juga udah pada kangen dengan keromantisan mereka berdua, karena udah beberapa bulan ini mereka berdua tidak bareng lagi, tidak kelihatan bareng-bareng ya, karena masih ada kesibukan masing-masing. Nah, di sini Mimin juga akan membahas terkait mengenai hubungan Hiko dan Rangga Azov, karena banyak sekali yang ngomong kalau Hiko dan Rangga Azov itu putus nih, dan juga banyak tuh yang ngompor-ngomporin dimana suruh move on lah dari Hiko, kan udah putus bla 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 dan lain sebagainya. Nah, buat kalian nih, Mimin kira yuk bijak dalam bermedia sosial, jangan hiraukan hal-hal seperti itu, karena itu hanyalah sebuah berita yang mungkin kurang mengenakan untuk kita semua ya. Jadi mereka hanya membuat-buat, kita nggak tahu pasti nih hubungan Hiko dan Rangga Azov. Kalau Mimin taunya mereka sih baik-baik saja, karena juga banyak beberapa sahabat yang ngomong kalau mereka itu nggak ada putus atau dan lain sebagainya, mungkin juga memang masih pada sibuk dalam kegiatan masing-masing aja. Nah, dan di sini juga meskipun mereka nggak satu paket lagi nih, namun Hiko terlihat nggak seceria ketika syuting sinetron bareng Bang Azov, dimana dalam melakukan syuting sinetron RBR ini atau sinetron terbaru Hiko, Hiko jarang banget menampakkan dirinya bersama Cinta Brian atau lawan mainnya di sinetron terbarunya tersebut. Dan tidak ada Hiko di situ main bareng sama Cinta Brian, menghabiskan waktu berdua, so sweet so sweetan seperti halnya bersama Bang Azov kemarin waktu syuting barengnya. Nah, untuk itu banyak banget nih cuplikan-cuplikan video-video di mana Hiko dan Rangga Azov ini meskipun nggak di depan layar itu masih melakukan keromantisan-keromantisan dan keceriaan yang dilakukan oleh Hiko. Karena kita tahu ya, sebenarnya Hiko ini memang tipe orang yang ceria, namun juga melihat situasi dan kondisi di mana Hiko nggak sembarang ceria dengan orang semuanya. Jadi kalau sama Bang Azov pastinya Hiko akan selalu ceria dong, seperti halnya dari salah satu video ini. Yuk langsung saja kita lihat.